Yep. Yeah. 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 Pada hari ini saya bersama-sama dari teman-teman Bea Cukai, kemudian dari Telkom, kemudian juga dari Pelabuhan Bunda, juga Pelabuhan Bunda, kita akan melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan kasus penyelundupan kosmetik, obat dan barang ilegal lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam satu minggu, dilaksanakan pada tanggal 29 dan 7 Agustus 2019. Ini tentunya berawal dari anggota kita yang diisi mendapatkan informasi itu barang-barang yang berupa alat-alat kosmetik, kemudian obat-obatan, bahan pangan, sebagainya kendaraan dan barang elektronik lainnya. Nah, hari ini kita sampaikan adalah terkait dengan kosmetika dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini kita tindak lanjuti rekan-rekan sekalian? Ini barang-barang kosmetika ini kan barang yang datang dari luar, barang yang belum mendapatkan izin, baik itu dari Badan POM atau izin edar lainnya, dari negara asing, dari RMC. Setahun pemasukan negara kita bisa lebih tadi sebanyak hampir 800 miliar satu kelompok maupun dirjen. Nah, barang-barang ini dapat dari mana? Ya, awalnya didapat tentunya mereka satu jaringan dari China, China dibawa ke Malaysia, Malaysia masuk ke Kalimantan Barat, kemudian masuk ke tempat kejahatan ini melalui pelabuhan Marunda. Dengan mereka mengedarkan ini, masuk barang ini, ya, kerugian yang bisa ditimbulkan setahun itu hampir 800 miliar. Makanya saya katakan, coba kita harus tidak tegas semuanya. Badan POM akan selalu melakukan pengawasan rutin yang selama ini sudah dilakukan. Itu setiap minggu kita mengadakan pengawasan secara masif untuk termasuk obat, makanan, kosmetika. Jadi dalam hal ini juga tentu kita juga melakukan sampling, kemudian di laboratorium dengan cara kita mengambil sampel, membeli sampel, kemudian diuji di laboratorium. Nah, untuk kosmetik itu yang jelas harus izin edarnya dinamakan modifikasi. Kalau sudah ada izin, artinya sudah termodifikasi. Sedangkan untuk makanan obat itu kodenya sudah terdaftar sebagai NR atau juga Bapak Ibu bisa menghalau Bapak menghubungi kami dan menghalau BPLN yang 1.500. Itu bisa telepon langsung, bisa SMS. Nah, apabila barang yang terdata itu jelas sudah memenuhi standar mutu karena belum melalui izin-izin dulu. Kemudian juga selain itu bahwa setiap barang masuk itu kalau kode yang sudah terdata adalah kodenya ada. Itu sudah dianggap memenuhi syarat kalau sudah terdata dulu. Bahan berbahaya apa yang harus diuji di laboratorium? Biasanya barang impor ini yang kandungannya yang berbahaya itu yang sering kita uji hasilnya adalah merkuri, merupakan pemutih untuk kosmetik biasanya berbahaya ibu-ibu, dan juga selain itu adalah hidrokinon. Hidrokinon ini juga merupakan pemutih dan pemutih juga yang biasanya orang Indonesia lebih senang kalau kulitnya lebih putih dan lebih cantik dan lebih bersih. Padahal kalau hidrokinon ini harus dan bahwa barang-barang ini memang barang-barang yang ilegal dan waktunya cukup lama. Alhamdulillah dengan bantuan anak-anak dari teman-teman Bea Cukai kita bisa menentukan ini dan bisa kita memilah-milahkan barang-barang yang masuk. Memang modus-modusnya itu macam-macam. Modus-modus ini kan yang kita pelajari saat ini ada barang itu memang yang benar-benar barang yang masuk secara barang resmi gitu. Kita gabungkan seperti itu.
Oleh karena itu dipilah-pilahkan dan kita dibantu oleh teman-teman Bea Cukai, termasuk juga dari Balai POM. Bagaimana dampaknya kalau ini diedarkan kepada masyarakat. Jadi memang kita berkoordinasi, bekerjasama dan berkolaborasi. Dan tentunya Polri dalam hal ini setiap ada informasi daripada masyarakat kita akan tindak lanjuti, dan kita juga mengajak teman-teman Bea Cukai, Balai POM, tentunya stakeholder terkait untuk bagaimana kita bisa meminimalisir ini. Kita harapkan tentunya kalau ada masukan-masukan, informasi-informasi lain, kita akan melakukan tindakan tegas terhadap ini. Kita tidak main-main di ini ya, main-main di ini. Kemudian Tuan Edar tadi silakan itu dari Balai POM mungkin bisa menjelaskan wilayah masuk ke wilayah negara Malaysia melalui pelabuhan namanya Pelabuhan Pasir Gudang Johor. Kemudian barang itu dibawa menggunakan truk perbatasan dengan wilayah Indonesia, kemudian disebutkan melalui jalan darat. Di sana mereka membuat truk kecil, kemudian langsung ada truk besar. Nah, dari Kalimantan Barat itulah dibawa melalui pelabuhan kita menuju Pelabuhan Jalan Laut, Pelabuhan Marunda. Ini yang kita apa namanya, kita mantan dan kita tangkap di sana. Ini barang dari luar, ini dari China, bukan dari ini. Sebenarnya belum kita temukan. Kita tidak tahu apa isinya di dalam ini. Yang bisa menimbulkan kerugian. Yang jelas kalau secara kesehatan, karena kita tidak tahu operasi dalam itu juga bisa berdampak terhadap kesehatan. Sehingga kita bisa menangkap juga nanti terhadap para pelaku ini terkait dengan undang-undang kesehatan tentunya. Nah yang kedua juga, ini barang-barang ini masuk dan yang telah dianggap bayar pajak dan lain sebagainya, sehingga negara itu bisa dirugikan. Ini dari hitungan-hitungan kita, selama seminggu itu ini mereka nilai daripada barang-barang itu sebanyak 17 miliar. Lebih kurang 17 miliar. Ya mohon maaf, ini barang yang diamankan itu 67 miliar. Kerugian negara begitu berdasarkan perhitungan teman-teman dari Bea Cukai dan lain sebagainya. Itu sebanyak 17 miliar, itu sekali mereka memasukkan barang. Kalau itu dimasukkan 4 kali dalam 1 bulan, itu bisa mencapai 68 miliar. Kalau kita kalikan setahun, itu bisa 818 miliar setiap setahun. Pelaku-pelaku ini sudah ada yang melaksanakan kegiatannya, ada yang 8 tahun, ada yang 5 tahun, atau bisa katakan A1 dilakukan penindakan khusus dengan aksi yang rekan-rekan bisa lihat. Dan saya ingin menjelaskan sedikit terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh aksi di sini. Halo Pak. Siapa?